Kemudian anaknya, beliau punya anak namanya Wahab. Wahab ini tertangkap menjadi tawanan kaum muslimin dan ditawan di Madinah. Merasa takut. Dan jangan anaknya karena ditawan. Perlakuan kaum muslimin terhadap tawanan-tawanan perang mungkin dia membandingkan dengan perlakuan orang-orang kafir, sementara di kawasan kaum muslimin tawanan-tawanan perang mereka diperlakukan dengan sangat mulia. Nah, Umair bin Wahab ini merasa khawatir kalau-kalau kaum muslimin memberikan gangguan kepada anaknya namanya Wahab karena besarnya kejelekan yang telah dilakukan oleh Umair sendiri. Berjahat dengan kaum muslimin, khawatir kaum muslimin memberikannya yang menjadi tawanan. Maka di suatu hari Umair pergi ke Ka'bah, tawaf di sana, mencari keberkahan dari berhala-berhala yang ada di sana, dan bertemu dengan Sufwan ibn Umayyah. Sufwan ibn Umayyah yang dia juga termasuk di antara agama Islam. Umair bertemu dengan Sufyan ibn Umayyah sedang duduk di sisi Hijr Ismail. Maka mengatakan, "Aim subahan ya sayyida Quraisy." Ini ucapan penghormatan pada orang-orang Quraisy zaman dahulu. Jadi ucapan salam mereka, "Aim subahan." Sufyan mengatakan, "Aim subahan ya Aba." Duduk, mari kita berbincang-bincang, membicarakan sesuatu yang ada pada diri kita. Maka akhirnya Umair dan Sufwan mereka duduk bersama di sisi Hijr Ismail. Mereka membicarakan apa yang telah terjadi pada mereka peperangan Badr. Mereka merasa sakit, merasa sedih. Betapa banyak di antara orang yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Di antara orang-orang Quraisy di waktu itu yang ditawan di sisi kaum muslimin, betapa banyak orang. Sampai-sampai Sufwan ibn Umayyah beliau mengatakan, "Laisa wallahi fil 'aisyi khairun ba'dahum." Tidak ada kebaikan lagi demi Allah dalam kehidupan ini setelah peristiwa ini. Terkalahkan di peperangan Badr. Maka Umair mengatakan, "Engkau benar demi Allah." Kemudian dia diam dan mengatakan, "Demi Tuhannya Ka'bah, seandainya bukan karena hutang yang aku harus melunasinya, dan seandainya bukan karena keluargaku yang aku khawatir mereka nanti terlantar, maka niscaya aku akan pergi menuju Muhammad dan aku akan membunuhnya." Jadi Umair ibn Wahab ini bertekad, andai saja saya punya uang untuk melunasi hutang saya, andai saja saya punya harta yang bisa saya tinggalkan untuk keluarga saya sehingga saya tidak khawatir mereka terlantar, maka aku akan pergi kepada Muhammad dan aku akan membunuhnya. Hentikan kejelekan-kejelekan yang datang darinya. Kemudian dia berkata kepada Sufwan ibn Umayyah tadi, "Karena kedatanganku ke Madinah, seandainya saya pada saat ini mereka tidak akan curiga karena saya punya anak yang tertawan di sana.
Dan di masa itu masih banyak orang kafir, orang Mekah ke Madinah, Mekah ke Madinah, ngambil keluarganya karena ditawan, menebus dengan tebusan. Maka Umar bin Wahib ini berkata kepada Sufwan, karena kalau aku nanti datang ke sana, aku datang ke kota Madinah, itu mereka tidak akan curiga. Pengikut-pengikutnya Muhammad mereka tidak akan curiga bahwa sebenarnya aku punya niat jahat untuk membunuh Muhammad, karena ada anakku yang di sana menjadi tawanan mereka. Maka pada kesempatan ini Sufwan bin Umayyah mengambil kesempatan dari apa yang diucapkan oleh Umair bin Wahab. Dia menoleh kepada Umair dan mengatakan, wahai Umair, kamu aku yang tanggung, aku yang hutangmu seberapa. Adapun keluargamu, nanti mereka biar aku tanggung juga dengan keluargaku, tidak tertelantarkan. Karena sebagaimana kamu tahu, aku ini adalah orang yang kaya. Harta ini sungguh sangatlah cukup. Kalau begitu semuanya akan baiklah. Ibn Umar ibn Wahab, hutangmu yang banyak sering penuh. Saya ini adalah orang yang kaya. Ibn Wahab pun menuju Madinah sallallahu alaihi wasallam, ya, dipenuhi dengan dendam kepada Rasul. Ketika Umar sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun turun dari tunggangannya hanya di dekat masjid. Dan pada waktu itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat pintu masjid. Mereka juga berbincang-bincang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong mereka di peperangan Badr, bagaimana keberanian, kepahlawanan kaum muslimin dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keberanian orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, bagaimana orang-orang kafir mereka dihinakan, dan banyak di antara orang-orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin. Maka tiba-tiba Umar menoleh kepada Umair ibn Wahab yang sedang turun dari tunggangannya. Kemudian dia berlari dalam keadaan cemas menuju masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, hadal kalbu aduullah Umair ibn Wahab. Ini sampai dikatakan sebagai Umar, hadal kalbu, anjing ini dia adalah musuh Allah, Umair bin Wahab. Wallahi ma ja'a illa li syarrin, demi Allah Umar bin Wahab ini tidak mungkin datang ke sini kecuali untuk perbuatan jelek. Laqad alabal musyrik, dia inilah yang menggembosi orang-orang musyrik, inilah orang-orang yang menghasut dan mengajak kaum musyrikin untuk memerangi kita. Wa kana 'aynan lahum 'alaina qabila badrin, dia ini adalah mata-matanya orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy sebelum terjadi peperangan Badr. Kemudian Umar berkata kepada teman-temannya, kalian jangan sampai meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian tetap berada di sekitarnya. Jangan sampai orang yang jelek ini dia mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ibn al-Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah
Umair ibn Wahab dengan menenteng pedangnya, dan aku tidak menyangka kecuali Rasulullah SAW mengatakan adkhilhu alayya, bawa dia masuk. Kemudian radhiyallahu anhu Umair ibn Wahab Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bajunya didekatkan di lehernya karena khawatir Umar ibn Wahab akan melakukan perbuatan jelek kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah melihat apa yang dilakukan oleh Umar terhadap Umair, maka Rasul mengatakan, bebaskan dia wahai Umar. Membebaskannya. Rasul mengatakan, istakhir anhu. Fata'akhir anhu thumma tawajjah. Setelah Umar menjauh dari kepada Umar, maka Umar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an'im ini salamnya orang-orang jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami ucapan penghormatan yang lebih baik daripada apa yang kamu ucapkan wahai Umar kaum muslimin. Kemudian selang tidak lama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umair, "Wa mal ladzi jaa'a bika ya Umair?" Umair berkata, "Jitu aku datang ke sini aku meminta agar engkau membebaskan tawanan ini," maksudnya adalah anaknya Umair, "yang berada di tangan-tangan kalian. Hendaknya kalian berbuat baik kepadanya untuk aku." Rasul mengatakan, "Fama balus saif allati fi unuqik?" Lalu kenapa kamu membawa pedang? Kenapa kamu membawa pedang ke sini? Umair mengatakan, "Qabbahahullah minas saif min suyufin." Semoga Allah menjelekkan pedang-pedang ini. Wahal agnat anna syai'an yaum badar, bermanfaat bagi kami ketika. Rasul berkata kepadanya, jujurlah wahai Umair, sebenarnya apa yang menyebabkan kamu datang kepada kami? Umair berkata, aku tidak datang kecuali untuk itu. Aku hanya ingin agar kalian kaum muslimin membebaskan anakku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku telah mengetahui bahwa kamu duduk bersama Sufwan ibn Umayyah di sisi Hijr Ismail. Kalian berdua berbincang-bincang terkait dengan peperangan Badar yang terjadi pada kalian. Bagaimana kekalahan yang Quraisy? Berkata kepada Sufwan, andai kata bukannya dan karena keluargaku, sungguh aku akan pergi membunuh Muhammad. Akhirnya Sufwan menanggung semua hutangmu dan menanggung keluargamu. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal tersebut. Padahal sebelumnya Umair berkata ada seorang pun yang tahu pembicaraan kita, dan ini mereka bicarakan di Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Ketika Umar hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri mengatakan, sebenarnya kamu pengen apa? Umar hanya mengatakan, saya ingin sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, bagaimana keadaanmu ketika kamu duduk bersama Sufwan? Kamu mengatakan kamu punya hutang banyak. Kamu mengatakan seandainya ada yang menanggung hutangmu, kamu akan pergi menujuku.
membunuhku. Maka ketika mendengar hal ini, Umar pun langsung mengatakan, asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Laqad kunna ya Rasulullah bima kunta ta'tina bihi min khabar. Dulu kami mendustakanmu wahai Rasulullah dengan khabar-khabar, berita-berita yang datang kepadamu dari berita-berita yang dari berita-berita langit, kemudian datang kepadamu wahyu. Akan tetapi terkait dengan Sufwan itu, aku dengan seyakin-yakinnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali aku dan Sufwan. Seandainya bukan karena Allah yang memberitahumu, niscaya hal tersebut tidak akan kamu ketahui. Wallahi laqad aykantu annahu ma ataka bihi illallah. Demi Allah, bahwa yang memberitahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi saqani ilaika sawqan liyahdiyani ilal Islam. Alhamdulillah yang telah membawaku menuju kepadamu, berikan petunjuk kepadaku. Kemudian Umair ibn Wahab pun bersaksi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan akhirnya dia pun belajar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin merasa senang dengan keislaman Umair ibn Wahab. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair hina qadiba ala Rasulillah wa min ba'di abna'i. Umar ibn Khattab mengatakan, dulu pada Umair ibn Wahab ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, dan hari ini dia lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku. Itu kisah singkatnya bagaimana Umair ibn Wahab masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umair ibn Wahab radhiyallahu anhu, beliau pun belajar Islam di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sisi para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Sufwan ibn Umayyah yang beliau berada di Mekah, dia masih menunggu kabar yang datang dari Wahab. Awalnya dia merasa yakin Muhammad akan mati, yakin Muhammad akan mati. Sampai dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, abshiru binaba'in azim ya'tikum qariban fayuns tabadrin. Bergembiralah kalian dengan berita yang sangat besar. Setelah ini kalian akan melupakan kejadian yang terjadi pada kita di peperangan Badr. Karena dia yakin bahwa Umair bin Wahab ini pasti berhasil membunuh Muhammad alaihi wasallam. Tetapi hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, tidak ada kabar dari Umair ibn Wahab kepada Sufwan ibn Umayyah. Dia semakin cemas. Setiap kali ada musafir yang datang dari Madinah, keadaan Umair di antara mereka yang mengetahuinya. Sampai datang seorang musafir dari Madinah dan berkata kepada Sufwan ibn Umayyah, inna Umairan qad aslama. Sesungguhnya Umair itu telah masuk Islam. Mendengar perkataan ini Sufwan ibn Umayyah, dia seperti tersambar petir. Dia dahulu menyangka seandainya seluruh penduduk bumi ini masuk Islam, Umair tidak mungkin masuk Islam. Tapi kenyataannya, kepergian Umair ibn Wahab ke Madinah yang awalnya diharapkan membunuh Rasulullah SAW, datang kabar kepadanya justru Umair ini masuk ke dalam agama Islam. Adapun Umair ibn Wahab, dia belajar di Madinah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an. Kemudian setelah beberapa lama dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun wa ana da'ibun ala idfa'i nurillah. Wahai Rasulullah, telah berlalu waktu yang lama, dan di waktu-waktu tersebut saya selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Syadidul adza liman kana ala dinil Islam. Dahulu saya sangat banyak, sangat keras gangguannya terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam. Wa ana uhibbu an ta'dzana li bi an aqdama ala Makkah li ad'u Quraisyan ila Allah wa Rasulih. Maka aku berharap Anda izinkan untuk aku pergi ke menyeru orang-orang Quraisy masuk ke dalam agama Allah dan Rasulnya. Apabila Anda menerima permintaan ini, maka ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Tetapi apabila Anda menolaknya, apabila mereka menerima apa yang mereka padanya, maka ini adalah perkara yang sangat bagus. Apabila mereka menolakku, maka sebagaimana dahulu aku mengganggu kaum muslimin, maka begitu pula aku akan lakukan hal itu terhadap mereka. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan Umair ibn Wahab untuk kembali ke Mekah, menyeru sebagian orang-orang untuk memeluk agama Islam. Kemudian datang kepada Sufwan. Ya Sufwan, innaka la sayyidu ma sadat Makkata wa aqilu min qulai Quraisy aftara anna hadha alladhi antum alayhi min ibadatil ahjar wa dhabh laha yasihhu fil aqli an yakuna dinan. Umair berkata kepada Sufwan ibn Umayyah, wahai Sufwan, kamu itu adalah pemimpin di antara pemimpinnya orang-orang Mekah. Kamu itu adalah orang-orang cerdasnya di antara orang-orang cerdasnya Quraisy. Tetapi kamu menyembelih untuknya. Coba kamu pikirkan, apakah hal tersebut lebih masuk akal? Kamu itu orang cerdas, tapi kamu justru menyembah batu. Apakah hal tersebut cocok kamu jadikan sebagai agama? Amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adapun aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah wa ta'ala. Maka Umair ibn Wahab pun beliau berdakwah di Mekah, mengajak orang-orang Quraisy mengajak mereka untuk memusuhi kaum muslimin. Dia pun mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk ke dalam Islam, sehingga masuk hati tangannya banyak di antara orang-orang Quraisy. Jadi itu secara ringkasnya bagaimana kehidupan Umair ibn Wahab, yang dulunya dia sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertekad untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tekadnya untuk sallallahu alaihi wasallam ini justru yang menjadikannya Umair ibn Wahab ke dalam agama Islam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Umair ibn Wahab ini. Dari kisah Umair ibn Wahab ini ada sebuah perjanjiannya engkau wahai Muhammad pada seseorang, maka tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menyesatkannya. Fala mudillalah, siapa yang Allah beri yang bisa menyesatkannya. Umair ibn Wahab yang sebelumnya sangat benci terhadap kaum muslimin, yang sebelumnya justru untuk memerangi kaum muslimin, tetapi ketika menetapkan hidayah ini ada pada Umair ibn Wahab, maka Allah arahkan dia untuk tersebut. Kemudian di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga pula,
bagaimana mereka perhatian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kecintaannya kepada Rasul, sehingga setiap kali yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam membelanya. Ketika datangnya Umair ibn Wahab, mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada gangguan yang menimpa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah singkat dari Umair ibn Wahab al-Jumahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat bersama para sahabat dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertemuan di sore hari ini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.